إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وزوجته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وزوجته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita kumpul di sorg kita untuk kita sambung perkongsian kita yang telah lalu daripada buku Al-Kabair dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Ahmad Az-Zahabi rahimahullah. Itu buku yang amat terkenal dan masyhur sekali dalam membicarakan tentang dosa-dosa dan kelakuan-kelakuan manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berasaskan kepada nanas Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku sumber agama dan adalah dihuraikan sedikit sebanyak oleh beliau dalam buku itu. Dan pada sesi yang lalu kita dah masuk dosa yang ke-26. Al-Kabiratu As-Sadisatu Wal-Ishrun. Itulah apa yang disebut sebagai Al-Hakim As-Su. Ya? Hakim yang jahat. Yang merujuk juga kepada pemimpin-pemimpin, ya? Qadi-qadi, mufti-mufti dan seangkatan dengannya. Ya? Dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam buku itu bawa datang beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan. Pertama ialah beliau membawa ayat Al-Quran daripada surah Al-Maidah ayat 44. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ayat tu panjang. Hujung tu yang dimasukkan oleh beliau wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ya. Ayat tu daripada awal kata Allah inna anzalna at-taurah fiha hudan wa nur yahkum biha an-nabiyyun wal ruhbaniyyun wal ahbar alladhina aslamu lilladhina hadu. Ya. Sorry, kata Allah Taala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkum bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrahbaniyun walahbar bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya, Zahabi ambil yang ujung saja, maksudnya barang siapa yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah maka merekalah di kalangan orang-orang yang kufur, yang ni engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kalau daripada awal Allah Taala kata kami turunkan Taurat yang dijadikan panduan hukum oleh nabi-nabi terdahulu. Ya, mereka adalah orang-orang yang Islam. Nabi dulu pun Islam juga. Sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal agama terdahulu pun agama Islam juga. Ya. Dan begitulah dengan para-para ulama, para-para pendeta, mereka kena ikut nabi-nabi mereka kepada orang-orang Yahudi dan ahli kitab sebelum daripada ini. Maka Allah Taala kata jangan kamu takut kepada manusia tapi takutlah kamu kepada Allah, dan jangan kamu membeli ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Dan baru Allah Ta'ala kata sesiapa yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah maka mereka ada di kalangan orang-orang yang kufur, ya? Orang-orang yang kafir. Ada ayat ni saya telah huraikan pada kuliah yang lalu di mana ia turun kerana Rasulullah SAW didatangi oleh sebahagian orang-orang Yahudi. Seumpama yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebahagian asar dan termuat dalam buku-buku tafsir, antaranya tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Ya. Dia cerita
Ayat ni turun kerana apa? Kerana satu hari zana rajulun wa imra'atun minal yahud. Salah seorang Yahudi lelaki dan wanita, dia telah melakukan zina. Faqala ba'duhum li ba'din izhabu ila hadan nabi fa inna ma bu'isa bit takfif. Bila dia ditangkap, depa pun bicaralah sama-sama depa, jom kita bawa jumpa Muhammad. Kerana ia ada seorang nabi yang diutuskan dengan takfif, dengan keringanan. Ya. Jadi orang Yahudi pun akui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nabi. Dia kata sendiri, izhabu ila hadan nabi fa innahu bu'isa bit takfif. Jom kita pergi jumpa nabi ni. Kerana dia ada seorang nabi yang diutuskan dengan takfif, dengan keringanan. Ya. Memang salah satu ciri-ciri agama ialah takfif, keringanan. Agama ni mana ada yang berat-berat? Semua ringan. Kalau berat pun ada time dia diringankan. Asal tak berat mana pun, tapi diringankan lagi. Betul tak? Asal-asal sembahyang fardu, lima waktu wajib mengikut tata cara yang telah disyarahkan. Waktunya, rakaatnya, ya. Tapi kadang-kadang boleh kita ubah waktu ataupun kita adjust. Zuhur patut dalam waktu zuhur, asar patut dalam waktu asar. Tapi in some circumstances, dalam sebahagian keadaan, kita boleh zuhur pergi waktu asar. Betul tak? Kau tak pernah buat? Jamak takhir, ataupun asar pergi waktu zuhur, jamak takdim. Ya, mostly kita buat masa bermusafir. Tapi boleh juga dibuat pada waktu-waktu yang lain. Ya, jamak ni tak sembahyang musafir. Sakit boleh jamak. Ya, terlalu sibuk boleh jamak. Penat, terlalu penat sangat, boleh juga jamak kan. Tapi jangan hari-hari jamak pula. Hari ni jamak, esok jamak, tak boleh lah. Ya. Jamak dia lebih ringan. Ya. Maksudnya boleh lah. Memang ada fixed time untuk prayers, tapi once a while ada waktu-waktu dan alasan-alasan tertentu, hajat-hajat dan tujuan yang tertentu, kita boleh. Betul tak? Itu takfif lah, rukhsah, rukhsah. Ya? Rukhsah tu bagi ambil. Ya? Macam Umar Al-Khattab dalam Sunan Abi Daud. Ya? Dulu-dulu kita qasar, dia kata kerana takutkan orang-orang kufar. Tapi sekarang kita dah jadi kerajaan yang kuat, orang kufar duduk bawah kita, boleh qasar lagi ke? Nabi kata innama hiya sadaqatun tasaddaqallahu biha ala ibadi faqbalu sadaqata. Benda ni ialah sedekah yang Allah Taala bagi pada kita, maka ambillah sedekah itu. Mana boleh juga, walaupun asal-asal qasar ni dia kerana nak menghadapi orang kufar, tapi diperluaskan, ya? Mana boleh kan? Waktu boleh kita ubah wang suat. Dan sama juga rakaat, ada rakaat-rakaat yang telah di specified. Kalau zuhur 4 rakaat lah, mana boleh semai zuhur 2 3 1. Betul tak? Asar 4 juga, maghrib 3, insya' 4, subuh 2. Tapi bila kita bermusafir, kita boleh pendekkan asar jadi 2, betul tak? Yang buat 1 pula. Zuhur pun sama, isyak pun sama, yang 4 boleh jadikan 2. Tapi yang maghrib tak boleh lah, 3 buat 2 juga tak boleh. Ya. Subuh pun tak boleh. Ada sembahyang dia dipendekkan. Jadi asas-asas sembahyang tak berat. Tapi dalam pada itu Allah Taala masih beri keringanan, rukhsah ataupun taisir, atau juga disebut sebagai takfif, ya. Dan begitulah dalam hal ibadah yang lain. Puasa patut-patut kita kena puasa lah bulan Ramadan, tapi bila ada hal tertentu boleh kita buka qada balik, ya. Ada banyak keringanan dalam agama. Dan ini diakui oleh Yahudi dengan kata mereka, izhabu ila hadan nabi fa innahu bu'itha bit takfif. Jom kita pergi jumpa nabi ni. Kerana nabi ni ada keringanan. Mana tahu dia boleh hukumkan dengan hukuman yang ringan kepada kita.
Ya? Ha, sebab orang Yahudi dia tahu hukuman yang ada lah Yahudi ialah rejam. Mereka tahu. Cuma mereka tidak melaksanakannya. Pasal apa mereka tak laksanakan? Dulu-dulu, bila yang zina tu di kalangan orang-orang bangsawan, idza zana rajulun min mulkin min mulukihim ukhira anhu rajam. Ya. Kata Abi Hurairah dalam riwayat yang lain, dulu-dulu kalau orang yang zina tu orang yang bangsawan, orang yang ada status, orang kaya ke, orang ada kedudukan, maka ditangguhkan rejam ke atas mereka. Mana tak diberi hukuman yang berat. Mungkin denda ke macam mana ke, tak tahulah kan. Tapi rejam tak ada. Fa iza zana rajulun minan nas, tapi kalau orang lain, orang biasa-biasa ni, rajamuhu, mereka merejam dia. Dan pernah satu kes dia nak rejam orang biasa-biasa yang berzina. Maka depa tak depa halang. Pasal depa kata orang kaya zina tak kena, pasal apa kami nak kena-kena? Fastalahu alaihi fatudikar rajm. Akhirnya mereka buat kesepakatan, buat suluh, yakni buat agreement, no rejam. Tak ada rejam. Maka dalam Taurat ada rejam. Jadi depa tahu, cuma depa tak buat. Jadi depa berjumpalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bertanya, ya Abul Qasim, wahai Abu Qasim. Dia tak panggil ya Rasulullah orang Yahudi ni. Dia tak panggil ya Nabi Allah, dia panggil ya Abul Qasim. Itu panggilan biasa orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kata, ya Abul Qasim, ma taqulu fi rajulin wa mra'atin zanaya? Wahai Abu Qasim, apa pendapat kamu tentang lelaki dan wanita yang berzina? Maka Nabi SAW menjawab kepada mereka, laqad ansharakumullah at-taurah allati anzala alaikum. Hal lam tajidu fit-taurati ala man zana wa hiya waqad uhsin. Nabi kata, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Taurat ke atas Nabi Musa. Nabi pun akui Taurat ni memang kitab Allah diturunkan ke atas Nabi Musa. Ya. Apakah kamu tidak mendapati hukum ke atas orang yang berzina jika dia telah berkahwin? Laki tu dah berkahwin lah. Ya? Dan wanita juga. Oh, tak silap saya. Maka Nabi kata, takkan tak ada dalam Taurat? Takkan kamu tak tahu? Maka mereka pun ceritalah. Mereka kata, dulu-dulu memang kami buat. After that, lepas orang bangsawan berzina, dia ditinggalkan dan tidak dilakukan rejam. Maka orang biasa-biasa pun tak buat juga. Akhirnya kami tinggalkan. Tak ada, no rejam. Ya. Fa'amara bihima Rasulullah farujima. Maka Nabi SAW memerintahkan kedua-duanya supaya direjam, lalu mereka direjam. Ya. Dah ada riwayat yang lain, Nabi panggil tok guru dia ataupun orang yang alim lah di kalangan mereka. Mari sini. Buka Taurat, baca. Dia pun buka Taurat, dia baca, baca, baca. Tiba-tiba lalu ayat rejam, dia skip. Ataupun dikatakan dia tutup ayat yang ada rejam, dia tak baca. Mana cerita ada dalam Taurat lah. Dan Allah Ta'ala pun tunggu ayat berkenaan, yang mana ujung tu Allah Ta'ala kata, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah, maka dia di kalangan orang-orang yang kufur. Walaupun ayat ni diturunkan dalam konteks orang Yahudi dan merujuk kepada Taurat, tapi ia terpakai juga kepada Islam yang diturunkan Quran kepada kita. Ya. Dan Allah Ta'ala menceritakan supaya ia memberi pengajaran kepada kita, di mana ahkamullah, hukum ahkamullah ini mesti ditegakkan dalam keadaan apa sekalipun. Ya. Dan dulu-dulu saya pun pernah cerita juga, sebenarnya bukan kes zina saja, kes-kes lain pun sama juga. Ya. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita daripada Bani Makhzum. Dulu bab dosa mencuri saya pernah sebut cerita ni, ya. Hadis ni ada. Diriwayatkan dalam sahih Sunan Abi Daud tak silap, dan selainnya daripada Aisyah, daripada Usamah bin Zaid. Di mana kata mereka, saraqa imra'atun min bani Makhzum
telah mencurilah seorang wanita daripada Bani Makhzum. Ya. Fahamatha Quraisy. Maka Quraisy pun susah hati ya. Kerana Bani Makhzum adalah salah satu daripada Bani Quraisy. Quraisy ni dia ada banyak bani-bani-bani kan. Macam Rasulullah SAW adalah Bani Hashim. Dia ada bani-bani yang lain lagi. Ada Bani Abdul Manaf. Ya. Ada empat bani sekurang-kurangnya. Lepas tu empat tu pula pecah pula. Banyak lah kan. Salah satunya ialah Bani Makhzum. Memang orang Quraisy, orang bangsawan lah. Anak-anak Rasulullah juga ni. Ya. Jadi dia mencuri susu hatilah orang Quraisy. Macam mana ni? Yang kita tahu asariqatu was, sorry, yang kita tahu asariku wasariqatu faqta'u aydihuma. Pencuri lelaki dan pencuri wanita dipotong tangannya. Ya. Macam mana ya? Jadi depa pun tak bawa jumpa Nabi dulu. Dia jumpa siapa? Dia jumpa Usama. Dia berkata kallimu Usama fa innahu hibbu Rasulillah. Jom let's talk to the Usama. Innahu love of the prophet. Jom kita pergi jumpa Usama kerana dia ni adalah orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama ni memang orang yang Nabi sayang. Ya. Masa Nabi wafat pun tuan-tuan, antara yang memasukkan Nabi ke dalam lahad ialah Usama bin Zaid. Selain daripada Ali bin Abi Talib, dah ada seorang lagi. Siapa ya? Ada 2-3 orang yang buat masuk Nabi dalam tu. Tapi Usama ni memang well known lah. Dia ni orang yang Nabi sayang. Sehingga dia pegelam beliau, Hibur Rasulillah. The love of the prophet. Mana orang Nabi sayang betul lah. Kira macam anak kat Nabi lah. Dia pergi jumpa Usama. Dia kata, Usama boleh tak awak pujuk Nabi ya? Jangan dihukumkan ke atas perempuan ini. Usama kata, tak apa, tak apa. Aku akan cakap pada Rasulullah. Dia pun pergi cakap kat Nabi. Nabi pun bila diberitahu oleh Usama, seorang wanita pada Bani Makhzum mencuri dan dia minta syafaat daripada Rasulullah SAW supaya diringankan hukumannya. Jangan potong-potong. Berilah denda yang lain, berilah hukuman yang lain, denda ke apa ke. Tapi jangan potong tangan ya. Nabi pun marah Usama. Nabi kata, ya Usama, atashfa' fi haddi min hududillah. Wahai Usama, adakah kamu nak membantu, memberi syafaat dalam bab hudud Allah? La wallahi, tidak sama sekali. Lau anna Fatimata saraqat laqata'tu yadah. Nabi kata, bukan kata wanita daripada Bani Makhzum mencuri. Kalau Fatimah mencuri sekalipun, nescaya aku akan memotong tangannya. Kemudian Nabi berkata pada ujung tu, inna mahalaka makana qablakum. Idza saraqa fihi mudda'if tarakuhu. Wa idza saraqa fi, sorry, idza faraqa fihi musyrif tarakuhu. Wa idza saraqa fihi mudda'if aqamu 'alaihi al-had. Nabi kata orang dulu-dulu telah binasa dengan sebab benda nilah. Jadi Yahudi pun dah buat lagu nilah. Bila yang mencuri itu di kalangan orang-orang yang mulia di kalangan mereka. Orang bangsawan, orang kaya, orang yang ada kedudukan, ada pengaruh, ada jawatan yang tinggi. Maka mereka melepaskannya. Mungkinlah mereka kena ada denda yang lain, hukuman-hukuman yang lain, hak ringan-ringan lah. Tapi, hudud-hudud tak ada lah. Kan? Hukum Allah yang betul-betul mereka tak buat. Kerana ini antara orang yang bangsawan, mana boleh. Tapi kalau yang mencuri itu atau yang buat jenayah itu adalah orang-orang biasa, daif, ordinary people, orang biasa-biasa lah, betul tak? Maka mereka akan menghukumkan kata mereka dengan hukuman yang betul-betul. Jadi Nabi SAW telah mencela akan perbuatan itu. Jadi bukan dalam konteks zina saja, sama juga dalam hukuman yang lain ya. Jadi Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala kata no tolerance, tak ada tolak ansur. Awak orang kaya ke, orang tak kaya ke, bangsawan ke, tak bangsawan ke, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, surah Al-Maidah ayat 44. Ada ayat ni tuan-tuan, dia ada lagi rentetan-rentetan beberapa ayat yang lain selepas daripada itu yang Allah Ta'ala sebut mirip-mirip. Kalau ayat ni Allah Ta'ala kata wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun,
Ayat after that Allah Taala kata wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Tadi orang kafir, kufur pada Allah. Ha, ni Allah Taala kata siapa-siapa yang tidak menghukum dengan hukuman Allah, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Depa zalim ke atas diri mereka sendiri dan depa juga zalim ke atas Allah kerana tak tahan akan perintahnya. Ayat tu hujung. Awal tu Allah Taala kata wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aini bil 'aini wal anfa bil anfi wal uzunu bil uzuni ya was-sinni bis-sinni wal juruhu qisas ya. Mula hujung tu Allah Taala kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Ha, dekat-dekatlah tapi cerita lebih kurang. Allah Taala kata kami telah mewajibkan ke atas mereka, yakni orang Yahudi ni. Bukan kata dalam bab zina saja. Dalam bab lain pun sama juga. Itulah qisas. Siapa-siapa yang bunuh, dia mesti kena bunuh balik. Siapa-siapa yang mencederakan mata orang, dia mesti dicederakan matanya balik. Siapa-siapa mencederakan hidung orang lain, hidungnya pun mesti dicederakan balik. Siapa-siapa mencederakan telinga orang, telinga dia mesti dicederakan balik. Qisas. Kisah ni bukan hanya melibatkan kematian. Kecederaan-kecederaan lain pun kisah juga. Ya, sebab tu kalau kita belajar fiqh jenayah, saya pun ada ajar fiqh jenayah di beberapa tempat. Ya, kisah ni ada dua. Satu kisah kematian. Awak bunuh, awak kena bunuh balik. Satu lagi kisah juruhat. Kecederaan. Apa yang awak cederakan, awak kena dicederakan balik. Ha, jadi kisah ni ada dua. Ya. Jangan ingat mati saja. Cedera-cedera yang lain pun ada qisas ataupun juga disebut sebagai qisas pasal dia ada dua jenis qisas, two types of qisas ya. Ha, jadi Allah Taala sebut apa yang kita ada dalam syarak dalam bab qisas, kematian dan kecederaan ada juga dalam Taurat. Allah Taala sebut ayat ni ya. Ha, kalau awak cederakan telinga orang tu awak pun kena dicederakan balik. Hatta gigi kata Allah wasin li bisin. Ha, gigi pun mesti disediakan juga. Awak patuh gigi saya, saya patuh gigi awak balik. Ingat gigi tak penting ke? Ha? Tak ada gigi tak cantik tau. Suka orang rongak gigi tak ada? Mana suka kan? Kita pun kalau rongak pergi pasang gigi bagi cantik, ha, gigi tak ada kan? Ha, jadi gigi pun Tuhan jaga. Gigi mesti dengan gigi. Ha? Wal juruhu qisas. Dan apa-apa kecederaan sekalipun mesti ada qisas, mesti ada balas balik. Ada luka kulit saja, ada luka napak isi, ada luka napak tulang, ada luka patah tulang, ada luka bahagian perut, ada luka bahagian otak, ada luka macam-macam tuan. Dalam fiq jenayat. Tak pernah dengar? Ada fiq jenayat sini? Tak ada? Ha, buatlah kuliah satu fiq jenayat Islam. Cari orang yang boleh mengajar fiq jenayat. Kalau orang ada background Islamic law, syariah lagi bagus. Lagi kita dapat pengisian dan ilmu yang berkualiti ya. Ada kata Allah wal juruhu qisas. Mesti ada qisas bila melibatkan kematian dan kecederaan ya. Dan Allah kata faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Ha, kalau tak nak cederakan boleh ambil pampasan. Pampasan boleh. Haji tumbuk saya patah gigi. Saya tak nak lah patahkan gigi haji balik buat apa kan. Baik saya ambil diat, ambil pampasan. Lepas tu dalam fiqh jenayah dia ada satu slot. Dipanggil kitabud diat, the book of diat. Setiap kesalahan, kecederaan dia ada diat-diat dia tuan-tuan. Haji patahkan gigi saya, saya tak sih patah gigi haji balik. Saya nak diat. Tahu satu diat gigi berapa? Tahu je? Tak tahu? Ay, last kuliah tak ada. Saya ada sebut tu. Ha. Satu patah gigi berapa? One single tooth, one single teeth berapa? Tooth ke teeth? Tooth kan? Teeth. Plural kan? Singular tooth kan? Betul tak? Ana bahasa Inggeris lama tak ni ya. Ha. One single teeth eh? One single teeth ha, berapa? Ha, satu gigi. Ada dia bawah cakap itu 2,000. Bukan kat sini, kat tempat lain. Mana ada 2,000? As-sinnu bis-sinni khamsun minal ibil. Ha. Ya.
One single teeth. With one single teeth. Five numbers of camels. Satu gigi dengan satu gigi. Kalau awak nak gigi lah. Saya tak nak gigi. Saya nak pembasan. Ha, lima ekor unta. Jadi kalau ada orang nak tumbuh orang. Ha, fikir 10 kali. Hai. Lima ekor unta ni. Ha, satu ekor unta RM1,000. How much? Satu ekor unta sekarang RM1,000 je. Ha? 10,000 kali dengan 5 ekor 50,000. Ah, itulah nilai gigi saya Haji patahkan. Contoh aja. Haji tak patah gigi saya pun. Jangan marah pula. Ah, nilai sebatang gigi saya ialah 50,000. Sekarang kalau 10,000 seekor ah. Ah, sangguplah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut gigi saja, tapi dia punya nilai pampasan tu dalam hadis Nabi ya, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. As-sinnu bisinni khamsum min al-ibil. Ya. Jadi sekarang orang tumbuh orang biasa-biasa ya. Ya. Tapi kalau orang tumbuh kita, kita pergi report, dia kena denda juga, dia kena denda. Ada baru-baru ni member ke, kena belasah, kena tumbuk lah kan. Dia pergi report, kena bayar juga. RM5,000 macam tu kot. Ha? Naik court, kena bayar. Ha? Mana ada jugalah dia kena bayar denda atau penalty. Kena bayar denda jugalah. Tak tahulah dia bayar kat kerajaan ke atau dia bayar kat member yang kena belasah ke, tak tahu. Tapi katanya RM5,000-RM6,000 kena. Tak cukup tu, RM50,000 eh. Ha? Ada ujung tu kata Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah, dia adalah orang yang zalim. Ha, kemudian ayat 45 kan, ayat 46, ayat 47, Allah Taala mention the same ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Sorry, yang tadi fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Ha, ayat 47 Allah Taala ulang balik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Jadi ada tiga lah. Orang tidak menghukum dengan hukum Allah, pertama Allah Taala kata dia kafir, yang kedua Allah Taala kata dia fasik, yang ketiga Allah Taala kata dia zalim, ya. Walaupun dalam konteks ayat-ayat ini based on hadis-hadis Nabi dan penceritaannya kepada Yahudi, Taurat dan lebih kepada jinayat. Ha, sebenarnya hukum Allah ni dia luas. Ya, dan terpakai atau applicable asalkan itu disebut sebagai ahkamullah. Ha, sama ada hukum hakam yang melibatkan akidah, ibadah, kekeluargaan dalam konteks ayat-ayat tadi, dalam konteks kemasyarakatan, jinayat. Ya, zina, mencuri, kisos, kecederaan. Ha, tapi secara amnya bila sebut ahkamullah, ya, dia terpakai kepada mana-mana hukum yang disandarkan kepada Allah. Kitabullah, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ha, boleh dihukumkan orang yang melawanlah ataupun go against apa-apa yang ditakrifkan sebagai hukum Allah. Hukum Allah ni mana betul-betul solid. Kita kata hukum Allah sama ada daripada Quran ataupun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tak semua hukum hakam yang ada ni hukum Allah. Jangan asal cerita hukum je hukum Allah, hukum je hukum Allah. Tak, ada hukum ni memang dia diletakkan dalam seluk ahkamullah, the Islamic jurisprudence of Allah, memang Allah Ta'ala punya. Tapi ada sebagian lagi disebut ahkam ijtihadiyah, hukum ahkam ijtihad. Hatta Qardawi hafiz rahimahullah dalam buku-buku fiqh beliau, dia kata hukum Allah ni hukum yang diputuskan lah daripada Allah, daripada Nabi, yang no disagreement, yang kita tak boleh lawan, tak boleh khilaf, tak boleh. Ha, satu lagi dia kata ahkamul fiqh, ahkam ijtihadiyah, hukum ahkam fiqh yang bersifat ijtihadi. Ha, yang ni kita tak boleh kata hukum Allah. Contoh, sembahyang lima waktu adalah fardu, itu ahkamullah, itu hukum Allah, hukum Allah. Kita tak boleh kata sembahyang lima waktu ni bukan fardu, mana tak wajib, tak boleh. Ya. Tapi ada sebahagian-sebahagian sembahyang yang lain, ada ulama kata wajib, mesti buat, ada ulama kata tak wajib. Ha, itu kita tak boleh kata hukum Allah lah. Betul tak?
Tapi hak lima waktu tadi memang hukum Allah lah. Kita tak boleh kata semayang zuhur tak wajib, tak boleh. Semayang asar tak wajib, tak boleh. Mesti kata wajib, mesti kata fardu. Tapi kalau lain-lain semayang yang ada sebagai ulama kata wajib, sebagai ulama kata tak wajib, kita tak boleh kata hukum Allah. Itu kita kata hukum ijtihadi. Ini hukum ijtihad. Ada orang kata wajib, ada kata tak wajib. Hanya kata hukum Allah pula. Kalau kita kata hukum Allah, kesianlah orang yang tak sama tu. Betul tak? Semayang tahiyatul masjid umpamanya. Ha, majoriti memang kata sunat, tak wajib. Ya, masuk semayang. Kalau tak semayang pun tak apa. Tak ada dosa. Paling-paling pun makruh saja. Tapi ada yang kata wajib. Kalau masuk tak semayang berdosa. Ada yang kata begitu. Jadi kita tak boleh kata semayang tahiyatul masjid ni dari sudut kewajipannya atau kesunahannya hukum Allah. Tak boleh lah. Kalau kita kata wajib tu hukum Allah, kesianlah orang kata sunat tu. Kalau kita kata sunat ni hukum Allah, kesianlah orang kata wajib tu. Dia lawan hukum Allah aja dia. Faham tak? Jadi bukan semua hukum-hukum Allah ya. Ha, baca Al-Fatihah dalam sembahyang. Jangan kata hukum Allah pula. Hukum ijtihad, hukum fiqh, ijtihadi. Pasal apa? Ha, hukum Allah ialah membaca Al-Quran dalam sembahyang. Itu hukum Allah. Bila sembahyang mesti baca Quran. Tapi sebagian kata wajib Al-Fatihah, majoriti termasuk standard mazhab Syafi'i. Sebagian kata asal baca Quran saja. Yang standard dalam mazhab Hanafi baca Quran saja, at least 3 ayat. Tak baca Fatihah tak apa, dia kata soh. Jadi kalau kita kata membaca Al-Fatihah adalah hukum Allah, jadi depa tak baca Fatihah tu lawan hukum Allah. Jadi penggunaan istilah tu kena betul lah. Kita kata ia hukum fiqh yang ijtihad, ijtihadi. Ia buka hukum Allah. Hukum Allah ialah baca Quran. Tuan-tuan tak boleh kata semayang tak wajib baca Quran. Kerana membaca Quran dalam semayang adalah hukum Allah. Tapi apa nak dibaca ialah hukum ijtihad, hukum fiqh. Boleh faham? Ya? Ha, dan begitulah hukum-hukum yang lain. Potong tangan bagi orang yang mencuri, hukum Allah. Hukum Allah. Pasal ada dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an min Allah nakalan bima kasaba. Tu dah nak macam. Ha, tapi kadar nak dipotong itu hukum ijtihad. Yang kata hukum Allah pula. Ya tak? Majoriti ulama kata potong di pergelangan tangannya, segelintir kata potong di bahagian lengannya. Ha, jadi potong nak takak mana itu bukan hukum Allah. Potong hukum Allah. Tapi takat mana nak potong? Ya. Bila musafir boleh qasar, itu hukum Allah. Hukum Allah. Allah Taala sebut dalam Quran, "Wa idza daraqtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftalikum allazina kafar." Bila kamu berjalan di atas muka bumi, maka tidak menjadi kesalahan untuk kamu pendekkan sembahyang, qasar sembahyang, jika kamu takut difitnah atau diuji atau diserang oleh orang-orang kafir. Dan Quran Allah yang sebut surah apa tu? An-Nisa. Betul tak? Itulah jawab qasar kan? Qasar memang hukum Allah. Ha, tapi jarak qasar berapa ya? Ha, itu bukan hukum Allah. Yang kata qasar dua marhalah hukum Allah pula, itu hukum fiqh. Itu hukum ijtihad. Macam itu ulama kata dua qasar and above. Dua qasar lebih baru boleh qasar. Boleh baru boleh dua marhalah lebih baru boleh qasar. Tapi sebagian yang lain kata tak jadi syarat. Ada ulama yang kata wajib ataupun syarat qasar satu marhalah. Ada yang kata satu marhalah. Al-Imam Ibrahim Al-Maliki dalam buku fiqh beliau, dia kata satu marhalah saja. Sebab tu sebagian orang Maliki yang tak berpegang dengan standard mazhab Maliki, berpegang dengan sebagai ulama lain termasuk Ibrahim Al-Maliki, dia kata satu marhalah. Jadi bab marhalah ni bukan hukum Allah. Ya tak? Based on knowledge masing-masing. Nah, awak belajar lagu tu, awak buat lagu tu. Saya belajar lagu lain, saya buat lagu lain. Ya tak? Ibadah ni kita dengan Tuhan aja. Orang lain tak boleh nak selidik, tak boleh nak semak. Ya? Pasal benda ni very open. Ada ulama bagi pendapat macam tu, ada ulama. Ada ulama kata apa lagi? Tiga farsakh. Tiga farsakh aja. Tiga farsakh ni satu farsakh. Satu farsakh bersamaan dengan 12 kilometer.
Kalau 3 farsah, 12, 12, 12, 36. Lagi kurang pada satu marhalah. Sebab ada hadisnya, hadis Bukhari daripada Anas bin Malik. Katanya Nabi bila keluar salat 3 farsah, Nabi qasar sembahyang. Ada ulama kata lebih kurang daripada itu. Ada ulama kata 3 waktu. Oh Allah, 3 waktu. 3 waktu. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, ulama besar mazhab Az-Zahiri, dia kata 3 waktu tuan-tuan. Salasa amyal. Pasal ada hadisnya Rasul Bukhari. Kana Nabi idza salasa kana Nabi idza kharaja salasa amyal qasara salah. Nabi bila keluar 3 waktu qasar sembahyang. 3 waktu dia tak. Sekali dia lah kan, dia ulama. Az-Zahiri bukan ahli sunnah kot. Az-Zahiri ahli sunnah lah. Sebagian hari ni pendapat ambil daripada Az-Zahiri ya. Az-Zahiri tuan ah. Pernah dengar Az-Zahiri? Tak pernah dengar? Allah. Ajar fiqh takkanlah ustaz tak pernah sebut Az-Zahiri. Ya, ada belajar fiqh syafi'i saja. Sentuhlah juga fiqh mazhab-mazhab yang lain dalam kerangka ahli sunnah. Dunia hari ni dunia terbuka. Kita hari ni pun banyak ambil pendapat daripada mazhab lain. Ya. Baru kita ada orang kata apa? Baru kita open minded. Ya tak? Tak adalah jumud apa. Ha? Zahiri ulama kita lah. Tuan-tuan banyak kita hari ni rata-rata orang memfatwakan baik di peringkat negeri, baik negara, hatta global. Muzik adalah harus selagi mana dia tidak melibatkan hal yang haram. Kalau nak diikutkan, mana ada ulama kata muzik harus dulu-dulu tuan. Pak mazhab kata haram. Semata-mata muzik haram. Dan antara mazhab yang tegak dalam bab muzik ialah mazhab Asy-Syafi'i. Tuan, jual beli alat muzik tidak sah. Dan kalau tuan-tuan bakar alat-alat muzik yang ada di kedai, tidak dikenakan jaminan. La dhaman limutlif alatil musika. Tak ada jaminan bagi orang yang menghancurkan atau membinasakan alat-alat muzik. Ya. Kita belajar fik jual beli kan. Mazhab Syafi'i very ketat bab ni. Habis tu kalau tuan-tuan tengok fatwa sekarang pasal muzik harus pula. Fatwa Jakim harus. Fatwa wilayah harus. Selangor saya tak tahu. Saya pun tak cek dengan mufti lagi. Saya kalau ada kemuskilan agama, saya personal WhatsApp kan mufti tuan. Mufti Selangor sekarang, Dato' Anwar Opie. Ya? Itu member saya tu. Merakat supervisor dan penasihat saya masa saya buat master di UPSI dulu. Jadi kalau saya tanya dia, kalau dia kata ada fatwa, dia kata ada. Kalau tak ada, dia kata tak ada, belum ada lagi ustaz. Banyak saya tanya dia, ialah bila kita cek-cek kan, nak tahu yang Selangor macam mana kan. Saya tanya dia, dia kata tak ada, tak ada lah. Dia mufti kan. Ya. Azan. Ha, azan dulu. Lepas tu kita sambung sikit.
La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma rabbi anta syaitu karmat Muhammad wa sallatu wa ba'asumakum Muhammadin wa'ata Allahumma inni asalika a'afir dunia wa akhir. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan tak? Kat mana tadi ya? Okey, Zahiri tadi kan? Ha, Zahiri pun dia ahli sunnah. Tuan, ha? Pelopor dia ada dua orang, Daud Az-Zahiri dan Ibn Hazm Al-Andalusi. Ha, jadi muzik dulu-dulu 99.99999 ulama kata haram lah, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. No music at all. Tak ada muzik langsung. Walaupun tuan guna muzik untuk benda yang baik, nak puji Allah, nak menasyik ke, haram. Ha? Ha, tapi hari ni kata-kata telah memfatwakan muzik harus selagi mana tidak bercampur dengan benda-benda yang haram. Siapa yang kata harus dulu tu? Zahiri lah. Zahiri kata muzik harus. Tidak ada dalil dalam Quran dan hadis Nabi untuk mengatakan dia haram, melainkan jika ia bercampur dengan benda-benda yang haram. Ya? Zahiri lah. Ya? Zahiri banyak kita guna pakai hari ni. Ya? Atas bagian yang diamalkan, termasuklah yang difatwakan dan seumpamanya. Ya? Kata wirid kuat lepas sembahyang Zahiri. Mazhab Syafi'i wirid kuat ke? Ha? Tak ada. Mazhab Syafi'i wirid tak kuat, perlahan, sir. Dan begitu juga mazhab-mazhab yang lain, baik Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, mana ada kuat? Ha? Semua sir. Hatta kata Nawawi dalam Majmu', ijma', ijma'u ala anna yustahabbu az-zikri aqibis salah. Ya, sorry. Nabi kata ijma'u annahu yustahabbul israr aqibi zikri ba'da salatil maktubah. Telah sepakat ijma', no khilaf. Wirid selepas sembahyang ni mesti perlahan. Ya. Mazhab Syafi'i nak buku kutip mazhab Syafi'i mana ada kuat, semua perlahan. Atas sebagainya mengharamkan. Ya. Tuan-tuan duk baca buku Fatwa Mu'in Abdul Aziz Malik Bari tu, buka tengok dia kata apa dalam. Dia kata haram. Habis tu siapa yang enggak suruh kata boleh harus kuat? Zahiri ya. Kata-kata tuan-tuan duk buat wirid after semayang ni bukan Syafi'i. Zahiri. Zahiri kata boleh kuat selagi mana tidak mengganggu jemaah-jemaah yang lain. Ya. Ha, masing-masing ada rasa masing-masing lah. Tapi nak cerita itu Zahiri. Ha, dan mungkin lagi ada beberapa yang lain. Kita belajarlah kutip fatwa. Ijtihad para ulama. Dan bidang saya dulu memang bidang ijtihad. Saya menulis tentang ijtihad. Ya. Dan kita tahulah surat-surat tertentu tentang persisian para ulama. Dan mengikut aliran serta mazhab masing-masing. Cerita dia macam tu lah ya. Ha, baik, ha, jadi kita kena beza, ada akam Allah, ada akam ijtihad, supaya kita tidak tersilap lah dalam bab tu ya. Ha, kalau akam Allah, kena betul-betul akam Allah, ia mesti diamalkan, ia mesti ditegakkan dan tidak ada toleransi sama sekali. Adapun hukum akam yang tidak dikatakan hukum Allah, dia melibat kepada perselisihan, ijtihad dan pendapat masing-masing, itu terbuka ya. Ala kulli hal, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasikun fa ulaika humuz zalimun ya. Siapa-siapa yang tak buat maka atau tidak melaksanakannya, dia termasuk di kalangan orang yang kufur, orang yang zalim dan orang yang fasik ya. Kemudian Zahabi buat mari lagi beberapa ayat Quran. Surah Al-Maidah ayat 50, Al-Baqarah 159. Dia ada buat mari 6 atau 7 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab tu yang merujuk kepada kepentingan untuk kita mengamalkan, menegakkan ahkam Allah dalam kehidupan kita, khusus atau specifically bersabit dengan hakim lah ya. Bila dia jadi hakim, jadi ketua, jadi pemerintah, jadi qadi, mufti dan seumpamanya, dia kena pastikan ahkam Allah berjalan sesuai apa yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hukum syarak yang ada. Ya. Ha. Jadi hadis-hadis yang dibawa oleh Az-Zahabi itu kecamalah siapa-siapa yang orang kata apa tidak melakukannya. Ha. Mungkin saya akan uraikanlah hadis-hadis itu, ada 6-7 hadis itu, mungkin saya akan ambil sebagian daripadanya pada sesi kuliah yang akan datang. Ya. Jadi insya-Allah Taala setakat itu dulu aku lukul azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dan tanggung majlis kita dengan tasbih kafarah.